Kepala Rohna hiji kasus lumpuh layu atau polio di Kabupaten Purwakarta ngebelukarkan pemerintah Provinsi Jawa Barat nyindeken kejadian luar biasa atau KLB polio. Bebarengan jeung Kementerian Kesehatan, Pemprov Jabar bakal ngahangketkeun vaksinasi polio kalawan target 3,8 juta barudak. Kementerian Kesehatan maluruh dua kasus polio di Aceh jeung Kabupaten Purwakarta. Patali jeung eta pamarentah Provinsi Jawa Barat nyindekeun Jawa Barat KLB polio. Rerancangna pamarentah Provinsi Jawa Barat bakal ngahangkeutkeun ketak ngirim sampel acute flaccid paralysis atawa AFP ti saban kabupaten tur kota. Liantik itu pamarentah Provinsi Jawa Barat ge bakal ngahangkeutkeun vaksinasi polio kalawan target 3,8 juta barudak. 2 per 100 ribu. Begitu kejadian kasus Aceh meningkat ya Bu ya, menjadi 3 per 100 ribu. Nah, penuhi semua target itu, ketemulah. Ini akan terus-terusan ya surveillance di sini kan? Iya, itu rutin Pak. Rutin ya? Makanya pada saat dilakukan, pada saat diketemukan kasus, kita lakukan aja seluruh Jawa Barat, menjadi kejadian luar biasa. Oke? Okay. Tapi kaki wari, pemerintah Provinsi Jawa Barat masih ngadago kiriman vaksin di Kementerian Kesehatan. Rancang nah eta vaksin teh bakal dipasrahkeun jero dua kali kalawan omber 28 poe. Budi Hartati, Bandung TV.